Kembali kita lanjutkan membahas tentang garis-garis aneh di telapak tangan bagian kedua. Yang pertama adalah garis hati yang lurus seperti simian lain. Tetapi ada garis kepalanya, tapi garis hatinya lurus. Di semacam varian dari garis simian. Garis jantung panjang melintasi telapak tangan penuh seperti membelah telapak tangan, tetapi garis kepala ada. Ini adalah lipatan Swan karena pada pernah diteliti oleh mereka yang ahlinya. Jenis varian seperti ini menggambarkan seorang yang cukup menuntut dalam hal cinta. Aspek material kehidupan biasanya signifikan. Karena itu mereka bertanggung jawab memprioritaskan hubungan yang berhubungan dengan materi. Jika ada garis nasib tapi bergelombang melengkung, dapat menambah garis telapak tangan yang aneh. Garis nasib bergelombang menunjukkan ketidakpastian atau perubahan karir atau gaya dalam hidup. Jadi karirnya bergelombang, nasibnya seperti bergelombang, berlika-liku, pekerjaannya berlika-liku. Garis aneh yang kedua sekarang adalah garis kepala yang lurus membelah garis tangan, garis hatinya ada. Tadi garis jantung yang lurus membelah, sekarang garis kepala yang membelah telapak tangan. Sedikit rumit variasi ini maknanya mungkin ada tekanan pada emosi atau di dalam kapasitas mentalnya. Cenderung menganalisis perasaan atau pikiran secara berlebihan. Jadi cenderung memikirkan sesuatu secara berlebihan. Suatu masalah cenderung dibesar-besarkan. Mungkin sulit bagi mereka untuk tidur nyenyak karena pikiran selalu aktif. Mungkin masalah yang sudah berlalu 3 hari masih dipikirkan. Masalah yang kejadian yang belum terjadi sudah dipikirkan untuk hari ini. Jadi tugas hari esok sudah dipikirkan hari ini. Sisi positifnya adalah mereka dapat menyerap banyak informasi sehingga menjadi peneliti top atau analisa yang handal. Mereka cuman kadang terlalu banyak memikirkan sesuatu yang belum tentu anggapannya adalah tidak baik. Garis aneh berikutnya adalah garis varian simian. Ini garis simian lain. Jadi untuk baca garis tangan simian lain, silahkan cek video saya yang sebelumnya. Sekarang membaca variasinya. Kadang garis simian juga dapat memiliki garis tambahan mengambang di atas atau di bawahnya. Variasi ini menunjukkan bahwa ada energi yang keluar yang memberikan atribut yang lebih praktis atau emosional. Garis nasib yang muncul kadang membingungkan garis ini. Ini ada seperti saya, ada garis nasib yang mulai muncul. Tapi samar-samar. Jadi garis yang tiba-tiba keluar, melonjak keluar ke dalam itu adalah energi-energi yang terlontar keluar. Mungkin kemarahan, emosional, ketakutan, kecemasan. Jadi itu memunculkan garis-garis pecabang di garis simian. Jika ada lubang-lubang seperti pulau, seperti ini,
di simian, garis simian, garis lurus tangan itu menandakan kelemahan di bagian jantung atau otot-otot jantung. Jadi sering mungkin merasakan nak atau bagian dada yang lainnya. Ini pulau. Ini kedua tangan simian. Untuk lebih banyaknya silakan cek video saya tentang garis simian lain di video sebelumnya. Menang garis-garis lain silakan cek video saya sebelumnya, ada garis mata dewa, mata Buddha, atau mata batin, garis kebatinan, garis uang, garis perkawinan, perceraian, rezeki dan lain sebagainya. Silakan cek video-video saya yang sebelumnya. Jadi garis tangan hanyalah sebuah prediksi, selebihnya adalah hidup banyak faktor yang berpengaruh seperti kelahiran, sosial budaya, dan pergaulan di masyarakat banyak mempengaruhi kehidupan kita. Yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu gratis untuk berlangganan video-video berikutnya.